Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gunawan. Kali ini saya ada di depan kandang kelinci. Ini kandang kelinci jenis lokal sepertinya. Saya kurang tahu persis ini jenis apa. Cuman punya 3 ekor, sekedar hobi. Kebetulan anak saya kemarin pih katanya pengen punya kelinci. Nah, sekarang saya akan memberi makan kelinci, tentu saja rumput ya, karena kelinci itu makanan utamanya adalah rumput. Namun teman-teman perlu ketahui bahwa kelinci itu punya makanan kesukaan. Pada dasarnya kelinci itu semua makanan kesukaannya mirip dengan yang dimakan oleh sejenisnya seperti kambing dan lain-lain. Utamanya adalah rumput. Juga semua jenis sayuran yang biasa dikonsumsi oleh manusia itu kelinci sangat suka, seperti bayam, kangkung, wortel, sosin, kubis, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan ngarit cari rumput, tapi ini rumputnya pilihan dan ini kesukaan kelinci yang ada di sekitar sini. Oke teman, ikuti saya ngarit dulu yuk. Air masuk dulu. Ya, kita sudah sampai di kebun. Kebun saya, dan di sini banyak rumput-rumput yang biasa disukai oleh kelinci. Nah, teman bisa lihat di sini sengaja saya pelihara ini rumput kesukaan kelinci. Nah, ini teman-teman, ini namanya jenis rumput galinggang ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini namanya rumput galinggang. Ini kesukaan kelinci ini, dan ini tumbuh liar di sekitar kita ya, di sekitar kebun-kebun atau di peladangan seperti itu. Nah, tapi saya tidak akan ngarit di sini karena ini masih terlalu kecil. Saya akan ngarit di sebelah sini. Mih, bawa aritnya sama itunya. Nah, ini teman-teman, rumput galinggang kesukaan kelinci. Ini sengaja saya pelihara khusus untuk makanan kelinci. Ini. Ini teman-teman, rumput galinggang, rumput kesukaan kelinci. Kita kasih makan sekarang.
Ya, itulah teman-teman. Sekarang bisa dilihat kelincinya sudah mulai makan pagi, memakan rumput galinggang yang merupakan rumput kesukaan kelinci. Ya, ini kelincinya saya pelihara sudah hampir sekitar 4 bulan ya. Saat itu masih berusia 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kemungkinan ini sudah mulai usia dewasa atau mungkin sebentar lagi hamil barangkali. Nah, ini yang warna apa ini ya? Yang warna coklat ini. Nah, yang ini jantan ini. Ini bulu hiris ini warnanya. Kemudian yang ini yang putih, 2 ekor ini betina ini. Nah, bagaimana membedakannya antara kelinci jantan dan kelinci betina? Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, teman-teman, itu saja. Sekedar berbagi pengalaman tentang rumput galinggang yang merupakan rumput kesukaan daripada kelinci. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rumput galinggang, rumput kesukaan kelinci. Kita kasih makan sekarang. Ya, itulah teman-teman. Sekarang bisa dilihat kelincinya sudah mulai makan pagi, memakan rumput galinggang yang merupakan rumput kesukaan kelinci. Ya, ini kelincinya saya pelihara sudah hampir sekitar 4 bulan ya. Saat itu masih berusia 1 bulan atau 2 bulan. Jadi kemungkinan ini sudah mulai usia dewasa atau mungkin sebentar lagi hamil barangkali. Nah, ini yang warna apa ini ya? Yang warna coklat ini. Nah, yang ini jantan ini bulu hiris ini warnanya. Kemudian yang ini yang putih, 2 ekor ini betina ini. Nah, bagaimana membedakannya antara kelinci jantan dan kelinci betina? Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, teman-teman, itu saja. Sekedar berbagi pengalaman tentang rumput galinggang yang merupakan rumput kesukaan daripada kelinci. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.